Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Royal J Aquascape. Pembahasan saat ini yaitu mengenal lebih dekat ikan hias air tawar Penguin Tetra. Sebelum kita bahas soal ikan ini, sebaiknya sobat-sobat YouTuber jangan lupa untuk nge-like, subscribe, komen, dan men-share channel saya ini. Baiklah, mari kita mengenal ikan imut Penguin Tetra. Di dalam video ini kita akan ada 5 pembahasan yang terdiri dari 1. Asal ikan. 2. Ciri-ciri ikan. 3. Habitat ikan. 4. Ikan jantan dan betina. 5. Makanan ikan. Mari kita mulai bahas tentang ikan penguin ini. 1. Asal ikan. Penguin tetra atau nama ilmiahnya, Tayeria pukei, masih masuk ke keluarga Characidae. Penguin tetra pertama kali ditemukan di aliran hutan dan anak sungai di bagian tengah cekungan Amazon dan Rio Tocantins, serta Rio Guapore, di Brasil. Ikan jenis ini yang paling populer dari 3 spesies dalam genus Tayeria yang semuanya disebut sebagai ikan penguin. Tayeria obliqua adalah penguin tetra, namun Tayeria bukei lebih umum dan sering disebut dengan nama yang sama. Spesies ketiga, Tayeria ivati, jarang ditemukan karena sangat langka meskipun ini ikan yang indah. Tayeria bukei yang dikumpulkan dari alam liar membutuhkan pH netral 7,0, sebagaimana yang biasa diternakan di Eropa, Florida, atau Timur Jauh. 2. Ciri-ciri ikan. Penguin tetra, Tayeria bukei, mempunyai ukuran tubuh 3,2, dan berwarna pucat keemasan dengan garis hitam vertikal tebal yang membentang dari ujung bawah setengah ekor sampai ke upper jaw, flap-flap ikan. Sirip punggung dan sirip dubur mengembang sampai ujung kemerahap dan lobus kaudal bermata kuning. Pada varietas Tayeria obliqua, garis hitam mengecil ke atas dari lobus bawah setengah bagian bawah sirip ekor dan sepenuhnya memudar sebelum mencapai sirip punggung. Pada spesies ketiga, Tayeria ivati, garis hitam hanya ada di bagian paling atas dari lobus ekor bawah, tetapi lebih jelas dan meluas ke atas dari garis lateral, di luar sirip punggung. Ketiga spesies berenang dalam gaya kepala miring yang khas dari spesies ini. Ikan penguin ini juga bisa bertahan hidup hingga 8 tahun. 3. Habitat ikan. Ikan ini bisa hidup di suhu air 73 derajat Fahrenheit sampai 82 derajat Fahrenheit, KH 2 sampai 6, pH 5,5 sampai 7,0. Penguin tetra adalah spesies ikan berkelompok yang damai dengan ikan tetra kecil lainnya dan sebaiknya dipelihara dengan jumlah 6 ekor atau lebih. Mereka harus ditempatkan di dalam tangki yang pencahayaannya sedang dan didekorasi dengan bebatuan sungai yang halus, batu-batu kecil, dan akar kayu apung dengan substrat berpasir gelap untuk menonjolkan warnanya. Beberapa tanaman apung dapat ditambahkan untuk menutupi pencahayaan langsung. Tetra ini juga terlihat bagus dalam pengaturan tema rawa-rawa blackwater alami. Gunakan pasir sungai sebagai substrat dan tambahkan beberapa cabang kayu apung, beberapa daun kering, daun ketapang, dan beberapa gambut ke filter akuarium untuk mensimulasikan kondisi blackwater. Beberapa penggemar ikan tropis biasanya menambahkan beberapa gambut langsung ke tangki. Gambut mengapung tetapi akan tenggelam dalam beberapa hari. Tanaman umumnya tidak begitu penting bagi tetra penguin, tetapi untuk membuat tampilan yang lebih indah, Anda dapat menambahkan beberapa spesies tanaman rendah cahaya seperti Java ferret, Microsorum teropus, Java moss, Taxifilum barbieri, Cryptochorines, atau Anubias ke tangki bertema rawa-rawa. 4. Ikan jantan dan betina. Semua spesies penguin tetras kadang-kadang akan berkembang biak di lingkungan akuarium, tetapi benih ini sulit untuk diberi makan. Tangki penangkaran biasanya diperlukan untuk mengawetkan sebanyak mungkin benih. Penguin tetra betina sangat mudah untuk dibedakan dari jantan, yaitu dengan cara melihat tubuh mereka. Penguin tetra betina tubuhnya lebih bulat dan lebih penuh daripada tubuh penguin tetra jantan. Telur akan menetas sekitar 12 hingga 15 jam setelah diletakkan dan anak-anak dapat diberi makan infusoria dan udang air asin yang baru menetas. 5. Makanan ikan. Dalam lingkungan alami mereka, tetra penguin termasuk omnivora. Ikan ini memakan cacing, serangga kecil, krustasea, dan zooplankton. Dalam lingkungan akuarium mereka harus ditawari makan secara teratur seperti cacing darah kecil hidup, beku atau beku,
dafnia, udang air asin, tubifex, pelet mikro, dan makanan serpihan berkualitas tinggi. Demikianlah pembahasan mengenai ikan pinguin tetra. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk memeliharanya? Sampai ketemu lagi di pembahasan ikan hias air tawar berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.